mau berdoa, maka aku harus tenang. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tenang. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Doa mohon kecerdasan. Allahumma alhimni rushdi wa a'idni min syarri nafsi. Amin. Anak-anak, kita mulai belajar ya. Anak-anak, di dalam keluarga ada ayah dan ibu. Ayah adalah seorang laki-laki, sedangkan ibu adalah seorang perempuan. Ayah dan ibu berbeda jenis kelaminnya. Teman-teman, aurat laki-laki meliputi pusar sampai lututnya. Alangkah lebih sopan jika memakai kaos ataupun kemeja berlengan pendek dan celana yang dapat menutup lututnya. Aurat perempuan meliputi seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan sampai pergelangan tangan. Oleh karena itu, perempuan wajib menggunakan pakaian yang dapat menutup auratnya, seperti mengenakan jilbab dan baju panjang. Bahan dan alat. Kardus bekas, gunting, lem, dan solasi. Untuk hiasannya, kalian boleh memakai mainan yang ada di rumah. Pertama, bungkuslah kardus bekas menggunakan kertas. Boleh menggunakan kertas yang berwarna-warni ya. Lalu, potonglah kertas lipat membentuk persegi panjang kecil-kecil. Tempelkan kertas lipat pada kardus yang telah dilapisi. Tempelkan dengan bersusun rapi. Menempel menggunakan lem sampai selesai ya teman-teman. Nah, sekarang siapkan alas untuk membangun perkotaan. Tatalah perkotaanmu dengan sangat bagus. Tambahkan hiasan yang lain juga ya.
sudah jadi. Ayo jalan mobil, ngeng. Tinggi itu tinggi, rendah itu rendah. Tinggi rendah, tinggi rendah, aku sudah tahu. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengukur tinggi. Rekreasi? Iya betul. Teman-teman, rekreasi adalah kegiatan untuk menyegarkan dan menyenangkan jasmani serta rohani seseorang loh. Siapa yang pernah rekreasi ke pantai? Dilakukan di rumah loh bersama mama dan ayah. Siapa yang ikut mama sama ayah lari pagi? Wow, pasti sangat menyenangkan. Siapa yang suka bersepeda di sekitar rumah? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi wala tansanihi ya rabbal teman-teman, semangat belajar dari rumah ya. Tetap jaga kesehatan. Sampai bertemu kembali. Wassalam.